Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Asti Update ya. Sebelumnya untuk kalian semua yang baru senang dan bergabung dengan channel ini, jangan lupa untuk pencet tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya dong, supaya kalian semua tentunya tidak ketinggalan ya update terhangat lainnya dari channel ini, channel Asti Update tentunya. Kali ini Bang Min seperti biasanya hadir membawa kabar-kabar hangat dan terupdate spesial Alsan Emma dan Katiara Andini nih para sahabat Isat. Oke, langsung saja kita intip apa ya kabar-kabarnya di kesempatan kali ini, check it out. Yang pertama ini kita awali dari Instagram Tiara Update terlebih dahulu nih para sahabat Isat. Kali ini Bang Min akan memberikan updatean seputar lagu-lagu dari mamanya Selen on DSP Spotify yang sudah tembus angka jutaan. Lagu Mbak Jan Sejanji Setia per hari, per detik, dan per menit ini sudah tembus 16 juta total stream on aplikasi digital streaming platform Spotify. Tertulis di situ di caption keterangan Tiara Update, Janji Setia reach 16 juta stream on Spotify. Tidak hanya lagu Janji Setia nih ya, Hadapi Berdua juga tembus 6 juta stream on DSP Spotify nih para sahabat Isat. Hadapi Berdua reach 6 juta stream on Spotify yang pasti. Capture streaming Mutiara tim Alsat, para warga bucin untuk apapun itu lagu-lagu dari Katiara Andini on DSP Spotify tentunya. Lanjut ke kabar nomor 2 sekaligus kabar terakhir nih para sahabat Isat yang berulang tahun, yang mendapatkan kejutan di kesempatan kemarin malam, kejutan besar dari keluarganya maupun keluarga ayangnya masih terus berlanjut nih para sahabat Isat. Tentu saja itu yang Bang Min maksud adalah Alsat Ahmad nih para sahabat Isat ya. Surprise, the real surprise, the real kejutan-kejutan yang sesungguhnya baru terjadi kemarin malam nih. Jika sebelumnya hanya kejutan-kejutan kecil-kecilan dari orang-orang terspesial, kali ini dua keluarga langsung nih para sahabat Isat langsung memberikan kejutan kepada Alsat Ahmad yang berulang tahun 25 Juni kemarin nih. Kali ini diupdate oleh Tega di Syadika yang ikut hadir bersama dengan Tegia, Kadanar Gurino, dan juga Katara Budiman tentunya. Kapan lagi nih danar disuapin? Apa yang kita lihat tadi, sepertinya kita bisa menganalisa nih para sahabat Isat, surprise kejutan ulang tahun Alsat terjadi di sebuah hotel di Jakarta ya, di Jakarta Pusat tepatnya. Semuanya sudah di prepare secara matang, ruangan sengaja digelapkan, dan tiba-tiba saja ketika Papa Syah dan Kak Titi masuk ke ruangan tersebut, lampu dinyalakan, duar, petasan, kembang pita diledakkan, dan happy birthday Alsat Kautsar Ahmad sambil diiringi lagu selamat ulang tahun tentunya nih ya para sahabat Isat. Apa yang diupdate oleh Tega di Syadika tersebut juga ada di updatean sang suami tentu saja ya, Kak Danar Gurino nih para sahabat Isat, yang spesial mendapat suapan dari adik ipar paling bontotnya nih. Tuh ben sekali ya, seperti apa yang kita saksikan tadi, Kak Danar ini kapan lagi disuapin oleh Alsat Ahmad, baru spesial birthday-nya saja nih Kak Danar Gurino disuapi langsung oleh Alsat Ahmad. Jangan nangis ya.
Lagu Happy Birthday to You menggema di ruangan tersebut nih para sahabat Isar. Kue ulang tahun yang sudah diberi lilin menyala dibawakan langsung oleh ibu tercinta Ibu Hajah Yanti tentunya kepada yang berulang tahun anak bontotnya nih para sahabat Isar di tanggal 25 Juni kemarin, Alsat Kautsar Ahmad tentunya yang tahun ini ulang tahunnya ditambah lebih spesial karena dia sudah punya ayang nih. Ayang yang selalu memberinya semangat tentu saja mamanya Selen ya para sahabat Isar, ibu dari para satwa-satwa yang ada di Bandung Wildlife Park tentunya. Ngomong-ngomong tentang keadaan Nergurino yang disuapin oleh Aal saya tadi, memang nih para sahabat Isar ya, digoda langsung oleh Teh Gadis dan juga Bapu atau Pak Mansur nih para sahabat Isar, karena mungkin ini first time-nya keadaan Nergurino disuapin langsung oleh Aal Syed Ahmad nih para sahabat Isar. Hingga tampaknya keadaan Nergurino ketagihan nih disuapin langsung oleh adik ipar bontornya nih para sahabat Isar yang berulang tahun kemarin malam ya perayaannya. Sampai-sampai Kadanar Gurino, Kadanar memberikan sorotan langsung nih untuk momen suap-suapannya bersama dengan Aalsa. Di situ Kadanar mendapatkan caption, "Sering-sering dong adikku at Aalsa Ahmad," tulis Kadanar Gurino nih para sahabat Isar. Ternyata Kadanar Gurino bisa lawak juga nih para sahabat Isar walaupun selalu terkesan cool. Kak Titi juga merepost apa yang diupdate oleh Teh Gadis Adika dan juga terungkap fakta nih bahwa Aalsat memang bangun dari tidur ya. Seperti apa yang tertulis di caption oleh ditulis oleh captionnya Mama Selen, "Dianya baru bangun tidur jadi masih nge-lag lucu banget," tulis Kak Titi nih para sahabat Isar. Pantesan nih ya para sahabat Isar ketika petasan kembang tersebut dinyalakan, Papa saya terkesan flat saja ya. Ternyata itu toh korelasinya karena Aalset baru bangun dari tidur dan rada masih nge-lag nih. Updatean dari Kak Fauzi Padli di updatean pagi hari tadi, kali ini di-repost ulang oleh Instagram Tiara Usagi nih. Perfect udah, tentu saja maksud dari perfect ini adalah dua keluarga yang bertemu nih lengkap dengan kedua orang tua para sahabat Isan. Ada Papa Dedi, Pak Mansur atau Bapu, Maji, Ibu Yanti dan juga Mama Yosi nih para sahabat Isar. Wah wah wah, dua keluarga sudah bertemu, tinggal apa lagi nih selanjutnya. Halus saja dulu nih para sahabat Isar ya, canda bertemu dong dari Bang Min. Kejutan lainnya juga ada di updatean ini nih para sahabat Isar. Ternyata Baby Selen juga ikut menghadiri ulang tahun papanya di sebuah hotel yang ada di Jakarta Pusat nih. Instagram Morizei, salah satu kru dari Katia Randini di situ berselfie bersama dengan couple saat seduar ya, dan juga caption, "Merhabedet Alsan Ahmadnya Tiara Andini, maaf Selen ikut nyempil," tulisnya. Namun Selen yang ini tidak jahil nih para sahabat Isar ya, tidak mencakar dan menggigit. Kati Randi nih merepost updatean tersebut, "Selen pinter selfie ya." Kita kembali ke Instagram Tiara Usagi nih para sahabat Isar, di situ menampilkan video TikTok dari Papa Dedi nih. Papa Dedi mengupdate video TikTok ketika Olel bersama Katira Andini bernyanyi karaoke ya di tempat mereka merayakan ulang tahun birthday-nya Aalsat Ahmad bersama dengan keluarga dari Papa Syar yang ada di Jakarta tentunya nih. Masih lanjutan video TikTok Papa Dedi, kali ini Instagram Alsat X Tiara yang meripostnya. Papa saat fokus ngobrol dengan Katia Randini, Olel yang sedang bernyanyi ria berkaraoke, Mama Yosi yang sedang ngobrol dengan Maji atau Ibu Yanti nih para sahabat Isar. Adik kakak kalau duet kayak gini ternyata. Sekian saja dahulu ya untuk apa yang dapat Bang Min update di kesempatan kali ini, dan Bang Min akan segera kembali tentunya dengan updatean yang super tidak kalah hangat lainnya. See you di next video. Bang Min ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.